Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, ternyata di pemakaman Taman Langgeng Sungai Panas ada kuburan yang sangat tidak terurus. Posisi kuburan itu kalau kita mau masuk kuburan lurus saja, nanti belok kiri ya, terus arah keluar mutar lingkar itu bagian kanan itu kan banyak hutan-hutan. Tepatnya di belakang ruko itulah kuburan yang sangat tidak terurus ya. Atau masuk kuburan belok kiri lurus saja sekitar 200 meter, nanti akan ketemu kuburan yang tidak terurus. Saya lihat, saya cek kuburan ini jumlahnya juga ratusan, dan saya lihat batu nisannya dari berbagai macam agama, ada yang sudah bolong-bolong, ada yang pokoknya tidak terurus ya. Saya berharap kepada pemerintah kota atau pengelola ya, kalau bisa walaupun ahli warisnya tidak pernah datang ya, tolong dibersihkan. Bagaimanapun khawatir ya, nanti mungkin ada ular kobra atau yang lain. Pada hari raya Idul Fitri 2022 ini, kuburan lain semua sanak familinya datang ke pemakaman. Bahkan hampir setiap batu nisan selalu ada orang yang sedang berdoa. Khusus di kuburan ini sangat sepi sekali. Oleh karena itu mari kita doakan, mudah-mudahan semua yang ada di sini tetap damai, kuburannya dijadikan taman-taman surga, walaupun keluarganya tidak datang. Insya Allah kita semua, mari kita doakan apapun agamanya, siapapun dia. Tugas kita lah mendoakan mereka, mudah-mudahan keinginan kita, harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita lihat kondisi kuburan yang saya maksud tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.